talagang unboxing. Kira-kira isinya apa ya teman-teman. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepatu teman-teman. Isinya sepatu. Dan kita angkat ya teman-teman. Tidak baca deskripsinya. Waktu kemarin ambil itu tinggi agak skinnya teman-teman. Dua kalinya ini sekarang tidak terlalu tinggi. Ini mereknya Calvin Collection. Ada di spot ini ada gambarnya ini sama ya teman-teman. Ini tidak terlalu tinggi ternyata. Yang dicari nomor 45 teman-teman. Ini benar 44 ini tidak kelihatan soalnya tinggi nomornya, ini tidak kelihatan tulisan 45. Sama ada dua kalinya ditaruh luar ya teman-teman. Ini ada dua sama persis, yang satu nggak usah dibuka ya teman-teman. Tulisannya nomor 40 benar 40 teman-teman. Caranya 40 semua pulang 40. Jelas nomornya biar kelihatan. Teman-teman, bagusnya ini sepatunya sayangnya enggak terlalu tinggi ya teman-teman. Ini hurufnya N, saya petin nama aku ya teman-teman, depannya masih sama seperti nama aku teman-teman. Bagus ya teman-teman, kira-kira menurut teman-teman bagus menurutku, cuma ini kurang tinggi. Yang kemarin aku ambil itu tinggi, ini nggak begitu tinggi ya teman-teman. Maksudnya nggak terlalu tinggi. Coba di tali satunya dipasang ya teman-teman. Kadang kan kalau sepatu di tag ini harus alhamdulillah cuma di plastik gini, tapi packingannya aman aja, sepatunya enggak ada yang lecet gitu teman-teman. Itu cuma di plastik ya, pakai kardus. Biasanya kan ada yang pakai kardus ya teman-teman biar enggak lecet. Lumayan teman-teman, bagus ya teman-teman. Menurut teman-teman menurutku bagus, cuma suka yang lebih tinggi soalnya. Aku sukanya lebih tinggi karena memang dari dulu sukanya pakai yang
musim kemarin itu yang pertama datang itu tinggi ya teman-teman. Kurang terlalu tinggi, jadi kalau dibuat ini dibuat sehari-hari buat pergi juga dengan teman-teman buat sekolah. Putrinya juga bisa ya teman-teman ini. Terus untuk sekolah suku ini tergantung menyesuaikan kaki, ukuran kakinya mau buat kaki nomor berapa, ini nomor 40 pula. Yang Taila itu anakku yang pertama kakinya nomor 40 seperti bundanya ya teman-teman, soalnya badannya besar, bongsor tambah besar, jadi sepatunya ukurannya besar seperti bundanya. Nah, teman-teman kasih ini tali sepatu lebih bagus dipakai ya teman-teman. Ya teman-teman, bagus lebih bagus, lebih menarik kita pakai. Kita harus satu-satu lebih menarik untuk dipakai teman-teman. Kadang kan ukuran sepatu itu ada yang 40 kecil, ada yang 40 besar. Ini sepertinya 40 nya enggak terlalu besar ya, tapi enggak tentu, harus dicoba dulu kira-kira cukup atau enggak. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe ya teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti videoku. Kegiatan itu setiap hari bersama anak-anak, dan juga kegiatan ngaji anak-anak, ada juga ini unboxing ya teman-teman, unboxing dan review ya, kegiatan sehari-hari yang dilakukan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan nonton video ini ya teman-teman, nonton kegiatan kami sehari-hari dengan anak-anak ya teman-teman. Ini bagus teman-teman, tinggal nanti dicoba. Coba nanti coba bagus apa enggak di kaki ya teman-teman. Ada juga ini kebetulan mau dipakai sendiri teman-teman. Ini satu buat bundanya, satu buat anaknya buat anaknya teman-teman. Mau mencoba kira-kira bagus ya teman-teman, sebentar menduduk dulu biar nggak kelihatan. Kira-kira bagus ya teman-teman, mau coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mencoba semua sudah coba bismillah dulu supaya dipakainya enak ya teman-teman. Cukup alhamdulillah teman-teman, 40 nya ukurannya cukup ya teman-teman, bagus ya teman-teman.
Kira-kira bagus nggak teman-teman? Bagus, bisa buat sekolah, bisa buat olahraga, bisa untuk sehari-hari ya teman-teman. Kira-kira gitu aja unboxingnya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman. Ini dalamnya tadi waktu mau dilepas seperti ketarik ya teman-teman. Dalamnya ini loh teman-teman. Tapi nggak apa, jangan ngeratain aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.